Oke, teman-teman semuanya, selamat datang di channel Nahan Hidayat. Dan mungkin saya ingin memberitahukan hal yang spesifik ya, atas kejadian kemarin tempo lalu yang membuat kita hiatus ya. Keren ya bahasanya, hiatus. Singkatnya kita berhenti, ya Allah, hibernasi gitu kan, istirahat gitu. Konten YouTube dihapus, coy. Ini tuh habis semuanya itu loh. Ah, ya sisa sedikit gitu. Jadi dari semua video ini cuma sisa 50 aja gitu. Yang dihapus misal kontennya 170 sekitaran, dan yang dihapus tuh sekitar kurang lebih berapa ya? 50 100-an lebih lah ya. Dan tersisa 7 video. Wow. What is that? Gila, parah. Bayangin aja kalian punya konten banyak-banyak dihapus gitu. Ya Allah. Dan yang hapus tuh bukan orang lain gitu, orang dalam rumah. Sakit, memang sakit. Tapi ini ketidaksengajaan ya, memang ketidaktahuan itulah. Makanya buat teman-teman semuanya yang punya channel, yang punya YouTube creator, jangan sampai HP ini disalahgunakan. Ya, buat teman-teman semuanya harap pasang password. Harap diamankan akunnya, diharap diamankan channel YouTube-nya, diamankan, karena sewaktu-waktu jika HP ini disalahgunakan, video di dalamnya semua bisa dihapus, guys. Dan kalau dihapus, view itu dari atas ngadar langsung merosot tajam, guys. Dan buat teman-teman semuanya, take care ya, hati-hati. Saya yang salah gitu. Saya yang pasang di HP-nya. Jadi ya udahlah ya, sabar aja kita. Memang itu adalah sebuah masalah. Itu sebuah, minum dulu. Ya, itu sebuah masalah yang besar bagi content creator. Bayangkan 170 video yang bisa kembali hanya 50 video, guys, oleh tim YouTube. Dan alhamdulillah, nah ini lah. Mohon maaf insiden udah hapus video ini, maaf ini nyata, bukan drama, ini nyata. Lihat aja videonya ini, sisa ini aja gitu. Sisa 50 konten teratas gitu. Ya alhamdulillah video giveaway-nya masih ada. Itu yang paling penting. Ya untuk hal itulah kita akan membicarakan giveaway sekarang ya. Buat teman-teman yang belum ikutan giveaway atau yang belum menang giveaway Free Fire kemarin, iya, sekedar info nih, bukannya kita nggak amanah, ini sudah kita belikan, produk sudah dikirim, semuanya sudah dikirim. Nah, ini bayangkan berturut-turut tuh. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk langsung ke video ini, link ada di deskripsi di bawah, diklik. Langsung di like kalau sudah, nggak apa-apa, langsung aja, langsung ke halaman komen, ada di pin, sudah saya pin itu, silahkan langsung di subscribe, di aktifkan lonceng notifikasi, terus langsung di like, terus langsung di komen hashtag ya, kayak gini ya, misal ID kalian Free Fire nih 123456, terus pakai hashtag giveaway kedua. Nah, buat apa hashtag giveaway kedua? Gini caranya. Giveaway kedua ini kita di sini. Nah, di sini kan dia sudah commentpicker.com ya, ini tinggal masuk ke channel YouTube, filter duplikat, filter komen based on specific text, langsung hashtag giveaway kedua. Nah, yang ikutan giveaway ini akan mendapatkan hadiah itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum ikutan, silahkan langsung ikutan, silahkan langsung subscribe, dan pastikan teman-teman yang menjadi pemenangnya, itu kan. Nah, sekadar informasi lagi nih guys ya, akan banyak banget ya, akan banyak banget saingannya, karena kita sudah mengiklankan ya, mengiklankan giveaway kita itu di AdWords, Google Ads ya, di kampanye Google Ads. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan sampai kalah, jangan sampai mau kehabisan ya, karena banyak banget ini saingannya ya. Kita sudah mengiklankan ini nanti sampai tanggal 30 Januari. Aduh, lupa
30 Januari 2021. Nah, buat teman-teman semuanya jangan sampai ketinggalan, langsung saja link ada di deskripsi, langsung diklik, langsung di komen hashtag giveaway kedua. Jangan sampai ketinggalan teman-teman semuanya. Hadiah masih banyak dan akan kita adakan giveaway-giveaway selanjutnya. Dan buat teman-teman semuanya, langsung saja menuju ke video itu ya. Jangan lupa teman-teman semuanya, jangan lupa untuk ikutan video terbaru yang ada di sana. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang live streaming kita. Kayaknya kalau hanya main Dead by Daylight kayaknya agak-agak kurang, agak-agak ya bagus-bagus ya, cuman bagaimana ya kalau kita kayak agak bosan gitu, tapi enggak apa-apa kita mainkan terus ya. Cuman kita ini agak-agak selingan mainnya, main game lain gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang setia menonton live streaming kita atau memang nonton live, nonton video yang reply, enggak apa-apa. Buat teman-teman semuanya, kita mau main game lain, cuman bingung yang mana. Kalau memang ada request atau memang ada rekomendasi game yang bagus, horror atau yang sejenisnya yang bisa kita mainkan, bisa langsung di deskripsi ditulis, di komentar di bawah silahkan ditulis, kita akan mainkan, kita akan live streamingkan. Dan untuk itu mungkin ada dua game yang mungkin nanti kita coba, Battle Royale. Yang pertama adalah yang pertama itu game dari Supercell, yaitu lupa namanya, Brawl Stars, dan juga satunya adalah Zuba. Nah, nanti kita coba untuk live stream itu, karena kalau main Dead by Daylight DBD pagi-pagi itu gimana saya main horror pagi-pagi, ya Allah. Ya seru-seru sih, seru aja gitu, cuman kurang kalau enggak pas malam tuh kurang nontonnya gitu loh. Harus pas gelap-gelap gitu, kayak horror banget gitu kan, kayak lebih menantang gitu loh. Kalau pagi-pagi terang-terang, aduh enggak gimana gitu rasanya ya. Nah, untuk itu mungkin kita agak main game-game yang have fun ya, yang having fun, mungkin yang santai-santai ya. Untuk pagi-pagi mungkin, atau enggak sore hari mungkin kita mungkin agak mainkan game yang seperti itu cukup kayaknya ya. Nah, buat teman-teman semuanya pun yang memang menyukai game-game yang lain misalnya, bisa rekomendasikan di komentar di bawah sini mungkin game apa yang bisa kita mainkan yang seru-seru, yang mungkin bisa kita main bareng misalnya. Enggak apa-apa, langsung saja di komentar di bawah sini, nanti kita mabar ya. Walaupun mungkin saya ini jujur ya, bukan pro player ya. Jadi bukan pro player. Kalau teman-teman bilang wah pro nih, channel lain banyak yang pro. Cuman kalau ada karakteristik saya, ada keunikan saya yang bisa saya bagikan, ya saya bagikan gitu. Walaupun tidak selalu pro ya. Ya mohon maaf ya, mohon maaf. Ya Allah, ya itulah sekedar sedikit 1-2 pertemuan kita ya, mungkin membahas giveaway, membahas tentang permasalahan kemarin, terus ada tentang live streaming dan game-game lainnya yang mungkin bisa teman-teman rekomendasikan kita mainkan di bawah sini. Oke, langsung di komentar di bawah. Dan saya berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe. Kita sudah langsung masuk ke 3957. Nah ini, lihat uangnya ini belum sampai ini. Belum sampai uangnya. Uangnya itu belum. Ya Allah. Belum gajian. Absennya masih sedikit ya. Teman-teman mohon bantuannya. Enggak. Ya Allah, gimana ya? Ya, belum gajian lah intinya. Jadi ya pakai dana pribadi dulu, beli game dan lain sebagainya. Kalau bisa yang gratisan aja ya guys, jangan terlalu yang mahal-mahal. Ya Allah. Itu mungkin sedikit 1-2 hal curhatan saya. Ya mohon maaf kalau memang terlalu cringe banget gitu, kayak terlalu ya nggak enak mungkin didengar ya, saya mohon maaf. Mungkin bagi teman-teman yang sudah menonton, saya berterima kasih banyak ya. Nanti kita adakan live stream lagi nanti sore, dan
nanti habis asar ya, asar dan sisa malam ini ya. Buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah menonton dari channel Naan Hidayat. Saya Naan, saya berterima kasih atas segala support, doa dan bantuannya selama ini, dan kita bertemu di live streaming selanjutnya. Dadah.